Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Rukyah, Novita Sari, warga Gegesik Cirebon, Jawa Barat ini langsung bereaksi saat melihat Ustadz Muhammad Faizar. Jin yang berada dalam raganya panik dan berusaha berlari menjauh dari Ustadz Faizar. Ustadz Faizar yang belum mulai melakukan terapi rukyah memercikan air ke wajah Novita. Novita yang tak terima kemudian berusaha membalasnya. Dengan sorot mata yang tajam, Novita berusaha melawan dan melumpuhkan Ustadz Faizar. Melihat tingkahnya, tak membuat Ustadz menyerah. Ia tetap sabar sambil mulai membaca doa rukyah. Keluar ya, Mang. Nanti di rukyah Pak Ustadz. Mang. Sekarang Pak Ustadz. Ustadz kembali merukyahnya. Emosinya kembali memuncak. Ibu rumah tangga ini pun menyerang Ustadz. Bisa? Ya, aku mau masuk dulu ke belakang. Pemirsa Rukyah, energi gaib masih saja bertahan dalam tubuh Novi. Saat di jalan pulang ke rumah pun, jin tetap masih menguasai raga Novita. Tiba di rumahnya, Novita langsung berlari ke arah pintu dan melarang kami masuk ke dalam rumahnya. Pemirsa Rukyah, mendengar murotal ayat suci Al-Quran dari sebuah masjid, Novita kembali bereaksi. Kali ini, jin ular yang masuk ke dalam raganya. Selanjutnya, Ustadz meminta Sobendi memijit bagian-bagian tertentu pada tubuh Novi. Benar saja, seakan tepat sasaran, ia langsung berteriak seperti kesakitan. Jin ular itu mereka biasanya ada di area tulang ekor. Jadi... Tak lama dia siluman. Pemirsa Rukyah, Novita mengalami gangguan gaib sejak duduk di bangku sekolah. Melihat dari ciri-cirinya, Novita dijadikan tumbal pesugihan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya, Novita menjadi sering sakit dan tubuhnya menjadi kerap dikontrol makhluk gaib. Dan ini membuatnya sering jatuh pingsan. Waktu hamil juga sering sakit,
tapi sakitnya itu dokter bilang ya nggak jelas. Bagian dada sesak, terus sama kepala pusing, terutama ini perut sakit katanya. Tak berlangsung lama, ia mulai bereaksi. Jin kembali berhasil mengendalikan tubuhnya. Wastaftahu wa qaba kullu jambarin. Novi kembali dikontrol jin. Min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Wa yusqa Lagi-lagi dia bertingkah seperti ular. Wa ya'tihil mautu min kulli makan. Mathalu alladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihir rih. Sambil melata, ia mengarah ke Ustaz Faizar, lalu melampiaskan kekesalannya dengan memukul-mukul Ustaz. La yaqdiruna mimma kasabu ala syai'. Wa qalu a idza dhalalna fil ardi a inna. Novi terus berusaha menyakiti Ustaz. Bahum biniqai rabbihim kafirun. يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ. Emosinya kian membara. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. والذي أنزل من السماء ماء لكم منه sekejap ia menjadi lemas tak berdaya. Walaupun mulai lemah, tapi jin itu tetap berusaha menyerang Ustaz Faizar. Pemirsa Rukyah, jin yang sudah mulai melemah ini harus segera dikalahkan. Menurut versi keluarganya, dia itu terkena sihir ya, entah itu tumbal atau apa. Kita langsung ke penanganannya aja. Maka yang perlu kita lakukan, mengeluarkan seluruh media-media sihir, racun-racun yang ada di dalam tubuhnya. Selanjutnya, Ustadz Faizar akan mencari 7 tanaman berduri. Pemirsa, kita akan memotong salah satu dari tanaman yang mempunyai batang berduri. Ini sesuai literatur yang kami punya dari kitab karangan Syekh Ahmad Az-Zaghawi, salah seorang Syekh bermanhaj salaf dari Mesir, ya, berjudul kitab Aswaikul Harikoh Minasyayatinil Maridah Wasaharoh. Ya, jadi untuk pengobatan sihir, beliau menganjurkan dengan dimandikan menggunakan 7 batang berduri. Salah satunya adalah pohon salak, ya, yang mempunyai batang yang berduri. Nanti akan kita rebus batangnya. Kadang bisa digunakan daunnya, kadang juga batangnya. Tapi kali ini kita akan menggunakan batangnya. Nah, kita cari lagi. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 7 batang berduri. Ya, insya Allah ini semuanya akan kita rebus untuk kemudian dimandikan. Pertama daun salak, ya, batang dari pohon salak, euphorbia, kita masukkan. Delima, ya, dari pohon delima, kita masukkan. Kemudian batang dari kapuk randu, lumayan besar duri-durinya. Mawar, kemudian bidara, batang bidara. Yang terakhir adalah jeruk, kita masukkan. Kita
kita rebus sampai mendidih. Ya, nanti kalau sudah mendidih kita angkat, masukkan ke dalam sebuah wadah, mau ember atau kentong atau yang lainnya. Mandikan dalam keadaan hangat, hangat kuku ya. Jadi nanti bisa ditambahkan air. Berapa Pak Ustaz Faizan? Untuk menyempurnakan terapi rukyah terhadap Novita, Novita kemudian kita bawa ke halaman belakang rumah untuk dimandikan dengan air dari rebusan batang berduri. Palanya. Jangan kencang. Allahu Akbar. Tadi yang kita kumandangkan adalah sebuah nida ya, seruan yang mana seluruh makhluk-makhluk yang mendengarkan adzan, dalam hadis yang sahih dikatakan kelak di hari kiamat akan didatangkan Allah sebagai saksi atas adzan yang dikumandangkan oleh para muadzin. Alhamdulillah, Novita kini telah sadar. Semoga jin yang selama ini mengganggunya bisa benar-benar pergi meninggalkan Novita. Pemirsa Rukyah, Faisal Arif menginformasikan kepada kami jika istrinya akhir-akhir ini kerap mengalami gangguan makhluk gaib. Bersama Faisal, kami pun bergegas untuk mendatangi rumahnya di Kesambi, Cirebon, Jawa Barat. Perempuan berusia 31 tahun ini pun berusaha mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melawan Ustadz Faizar. Dan kini ia jatuh tergulai. Dia kembali menangis saat mendengar Ustadz membaca firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Mia alami, secara spontan Ustadz Faizar meminta jeruk lemon kepada Arif. Saya tempelkan di kening Mia. Itu apa itu? Apa itu? Sementara
Sementara Ustadz Faizar membuat ekstrak jeruk lemon dan kemudian merukiahnya. Ya, minum. Ini lemon. Bagus untuk ginjal. Minum. Bismillah. Jin dalam raga Mia pun merasakan reaksinya. Hingga Mia berteriak histeris. Ustadz, ini kenapa pengobatan khusus untuk dunia ini memakai lemon yang diusapkan ke tengah-tengah kening, kaki, terus tengkuk, itu fungsinya untuk apa? Penyakit almasu ya, atau yang sering kita artikan kerasukan. Jin itu kan sebenarnya ada tahapan-tahapan masuk ke tubuh manusia. Ada yang dia nempel di kulit, ada yang ya masuk ke pori-pori sampai ke aliran darah. Ini yang jelas hadisnya ya. Inna syaitana yajrimin ibni adam majradan. Setan berjalan-jalan di tubuh manusia melalui pembuluh darahnya. Ada yang sampai ke sumsum, ada yang apa? Di hormon juga ada. Maka kita pakai lemon ini untuk mengusir mereka yang melalui pori-pori tubuh manusia. Dan saat lengah dari pengawasan kami, Mia berusaha melarikan diri. Udah. Lagi-lagi Mbak Mia ini berusaha untuk lari ya, keluar dari rumah. Pemirsa Rukyah, perempuan yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil ini merasakan gangguan gaib sejak 2 tahun silam. Gangguan yang menimpanya pun beraneka macam. Selain mimpi buruk, Mia juga kerap merasa sakit di perutnya. Sebelumnya saya tinggal di rumah orang tua saya, itu pernah ada belatung di kamar saya gitu, di bawah bantal itu keluar belatung, terus juga di kamar orang tua saya ada kayak tanah merah, itu jauh sebelum saya menikah. Ya hampir tiap hari badan itu capek terus, hampir tiap hari, dan dia malam selalu minta dipijit. Mia juga beberapa kali mendengar suara ledakan di atas atap rumahnya dan suara seperti pasir dilempar. Bercampur gangguannya, ada jin nasab, ya, dan juga ada kasus sihir. Jenis sihirnya adalah sihir teluh. Kenapa bisa demikian? Biasanya sihir teluh ini menggunakan media-media dari binatang-binatang. Bisa itu belatung, kecoa, kalajengking, kelabang, cicak, tikus, dan lain sebagainya. Pemirsa Rukyah, melihat jin yang berada di dalam tubuh Mia keras kepala dan enggan untuk segera keluar, terapi rukyah berikutnya menggunakan air. Mia dimandikan, dan ini untuk melemahkan jin dan memperlancar peredaran darah. Ia mulai kesakitan. Pemirsa Rukyah, keterlibatan anak kecil dalam proses rukyah bisa cepat untuk mengeluarkan jin. Bagaimana proses rukyahnya? Simak sesaat lagi. Jin, keluar! Jin, keluar! Jangan ganggu kami! Keluar! Sini, Dek. Gibran, anak Mia yang masih berusia 4 tahun ini terus memandangi ibunya. Ustadz Faizar kemudian mengajak Gibran untuk bersama-sama merukyah Mia. Dengan membaca Al-Fatihah, tangan Gibran terus memegang kepala Mia. Keluar! Jin, semakin bereaksi. Mia kembali merasakan mual-mual. Inilah mukjizat Al-Quran.
yang diperuntukkan untuk seluruh umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tak terkecuali anak kecil pun bisa. Lia semakin tak berdaya. Keterlibatan Gibran dalam terapi rukyah terhadap ibunya membuat jin yang berada di dalam tubuh Mia cepat keluar. Tiup Gibran, bro. Alhamdulillah, kondisi Mia kini semakin lebih baik. Jin telah menyerah dan meninggalkan tubuh Mia. Faizar, kenapa harus Gibran yang turun tangan langsung merukyah Mbak Mia? Sebenarnya tidak harus, tapi kita ambil orang ya yang paling dekat hubungan batinnya. Terutama di sini adalah anak laki-laki terutama. Itu hubungan batin sama ibunya kuat, itu juga sekaligus membuktikan mukjizat Allah berupa Al-Quran yang diturunkan pada Rasulullah SAW itu menyeluruh untuk siapa saja. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.